Bencana longsor kembali terjadi di wilayah Sumatera Utara. Kali ini longsor terjadi di kawasan Danau Toba pada 18 Desember 2018 sekira pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tepatnya di Jembatan Kembar Pabrik Ganjang, Kecamatan Girsang, Sipangan, Bolon, Kabupaten Simalungun. Hingga Rabu siang, sebuah truk yang terjebak dalam musibah longsor masih dalam proses evakuasi barang. Truk ekspedisi ini terbalik akibat dihantam oleh tanah longsor sebanyak 2 kali. Mengetahui longsor terjadi, supir dan satu temannya segera berhenti untuk menyelamatkan diri. Semalam waktu lewat kira-kira jam 12. Iya. Pas di atas jembatan ini langsung longsor gitu, ngantam. Dalam mobil lagi jalan. Ya. Terus abang lihat tanah turun, abang berhenti atau gimana? Nggak lihat karena cuaca pun cerah, langsung tiba-tiba ngantam gitu. Proses evakuasi longsor ditinjau langsung oleh Dirlantas Poldasu Juli Kurniawan beserta pihak terkait lainnya. Dirlantas Poldasu mengatakan akan terus berupaya dengan sigap membersihkan jalan dari material-material tanah dan batu akibat longsor tersebut. Sedangkan untuk arus lalu lintas jelang Nataru, jika jalan utama ini belum pulih, maka akan dialihkan ke jalur alternatif dari Simpang Palang menuju Simpang Sitawan. Ini kan sudah ada satu jalur yang sudah bisa kita lewati, walaupun nanti kita masih buka tutup sistemnya. Kita upayakan hari ini kalau bisa 2 jalur ini bisa kita gunakan. Ya, untuk menghadapi mudik Natal ini kami ke sini dari Polda itu untuk menghadapi mudik Natal nanti, mudik Natal dan tahun baru. Sehingga nanti kita sudah siapkan juga, sebetulnya di sini sudah kita siapkan jalur alternatif melewati jalur Simpang Palang tembus ke Sitawan. Ini sehingga apabila memang nanti pada saat liburan nanti ini belum selesai, itu bisa kita alihkan yang mau arah ke Parapat ini melalui Simpang Palang. Sementara itu, Pemkab Simalungun terus berupaya dengan tetap bersiaga dan mendatangkan alat berat untuk membersihkan material batu dan lumpur. Oh, kalau alat beratnya itu pakai drag, mungkin penghuni mobil berusaha, tapi kalau bisa nanti diupayakan dari alat yang di sini untuk mengevakuasi itu, karena semalam karena barangnya banyak, jadi barangnya harus dipindahkan ke mobil lain, makanya nggak semalam itu mobil ditarik. Itu mengenai mobil ini, karena pengusahanya harus ACC, pengusahanya mobil ini ditarik atau digeser gitu. Kepada seluruh dan masyarakat supaya tetap jaga-jaga, wanti-wanti menjaga kedatangan kalau turunnya hujan, supaya dicari tempat yang lebih nyaman, mana tahu ada yang tak diinginkan seperti ini. Rabu sore, material tanah dan batu akibat longsor telah dibersihkan setelah barang dan truk ekspedisi berhasil dipindahkan. Siti Snyaninur dan Untung Sihombing, Sumut TV.